Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Depura Pania. Oke teman-teman, kali ini saya masih akan membahas tentang masalah CTS ya, atau carpal tunnel syndrome, atau bisa disebut dengan kesemutan. Kalau bahasa Sunda itu ya bisa disebut dengan singsireumeun. Nah, kali ini saya akan memberi tips atau cara untuk mengatasi kesemutan pada bagian tangan, karena kesemutan juga itu bisa diobati atau diatasi dengan cara pemijatan ya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh cara mengatasi kesemutan bagian tangan ya. Kalau kalian kesemutannya di bagian tangan kiri, kalian pijat bagian kiri, dan jika kalian sakitnya di sebelah kanan, ya pijatnya sebelah kanan gitu. Oke, langsung saja kita praktekkan teman-teman, karena ini ada 3 cara untuk mengatasi kesemutan bagian tangan. Oke, jika kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, dan jangan lupa juga untuk selalu menyalakan loncengnya biar kalian tahu notifikasi video terbaru dari saya. Oke, langsung saja, jangan banyak basa-basi ya. Kita praktekkan saja karena ini bisa dilakukan kalian sendiri di rumah. Oke, yang pertama titik sarafnya itu ada di sini ya. Nah, ini titik saraf. Kalau kita kesemutan, otomatis di sini ada titik saraf ya. Cuma satu ya titik sarafnya ada di sini. Nah, kalau si urat saraf ini terjepit, otomatis ini apa? Jadi kesemutan akan terjadi ke bagian jari-jari, ke sini akan menjalar ya. Karena di sini bisa disebut dengan terminal ya, terminal urat gitu ya. Nah, jadi si urat ini akan mengalir ke sini ya, jalurnya ke sini jalannya. Nah, ini ke sini. Nah, jadi di sini pusatnya ya, pusatnya ada di sini. Nah, ke sini bagian jari ini, otot ini ke sini ya, ke 5 jari. Nah, jika kesemutan terjadi pada tangan, otomatis otot ini nih, si otot ini yang kembung ini, kalau kita kesemutan akan agak kempesan ya. Kalau nggak kesemutan pasti ini akan kembung ya, akan kembung. Nah, kalau kesemutan ini agak kempes. Nah, jadi buat kalian yang si otot ini ya kempes, tangan kempes, berarti kalian mempunyai CTS ya, atau kesemutan yang parah gitu. Nah, kalau biasanya normal, kalian ini tidak akan kempes, ini akan kembung ya. Nah, jadi pusatnya ada di sini. Kesemutan pada tangan itu bisa terjadi karena benturan ya, kecelakaan lah, amit-amit ya. Contohnya kecelakaan seperti jatuh dari motor, dari sepeda ya, ataupun dari terpleset lah, otomatis kan tangan kita itu akan menahannya seperti ini. Dan otomatis si urat saraf ini akan tercepit dan akan terasa baal lah ya. Kalau gini, tung, baal lah, pasti baal ini ya, pasti baal. Sakit ya. Nah, jika urat saraf ini kejepit, otomatis akan menimbulkan CTS ya, atau kesemutan singsireumeun gitulah ya. Nah, ini akan menjalur ke sini. Nah, jadi si urat sarafnya akan menjalur ke sini dan ke sini. Nah, cara mengatasinya gimana? Ya, gampang ya. Kalian tinggal seperti ini ya. Nah, seperti ini bisa paralisis ya. Nah, ini seperti ini. Tuh, ini kan otot ya. Nah, jadi ini pusatnya untuk menggerakkan jari-jari kita. Ini pusatnya ya. Oh, jadi urat-uratnya ada kumpul di sini ya. Nah, seperti ini. Tuh. Ini kan ke sini tuh. Jadi kalau ini tercepit, otomatis kita akan kesemutan. Cara mengatasinya, kalian di sini nih. Kalian pijat seperti ini. Sampai senyaman mungkin 30 detikan ya. Sampai senyaman mungkin, sampai benar-benar otot ini agak lentur ya, agak lembek seperti ini. Itu ulangi beberapa kali sampai benar-benar lembek ya. Nah, yang kedua, kalian luruskan seperti ini, tangannya luruskan, luruskan. Kalau kita kesemutan, luruskan. Lalu kalian seperti ini harus lurus. Seperti ini. Hitung sampai 30 detik.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, 30 detik kan. Lalu lepaskan. Kalian ulangi beberapa kali ya, senyaman mungkin. Bebas lah. Nah, jadi seperti itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalian mesti luruskan seperti ini. Nah, otomatis kan urat ini akan menjalur ke sini. Nah, kalian tinggal piringkan kepala seperti ini. Lalu tahan seperti ini. 30 detikan lah ya, senyaman kita. Otomatis otot ini, urat ini, urat saraf ini akan ketarik ya. Nah, seperti ini. Dan ulangi. Nah, ini agak ditegangin gini. Jadi kerasa ke sini panas tuh, guys. Panas ini gini tegang ya, pakai tenaga ya. Nah, ini tarik. Nah, jadi kerasa ke sini. Nah, terus gini. Terus tahan. Nah, kerasa ke bagian sini ya. Agak panas-panas gimana gitu kalau kita tarik. Nah, seperti ini, panas. Panas ya. Nah, ulangi beberapa kali ya. Nah, jadi kita kalau kepala ditarik, ini ditegangkan, diginikan, otomatis di sini akan terasa tos gitu ya. Agak sakit, panas-panas gimana ya. Nah, seperti itulah. Kalian rasakan sendiri aja ya, coba di rumah ya. Nah, jadi itu cara mengatasi kesemutan pada tangan ya. Jadi ada 3 cara. Ya, jadi mudah kan untuk mengatasi kesemutan pada tangan. Nah, mungkin cukup di sini saja ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, biar gak kepanjangan ya waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, dan doakan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai penyakit, penyakit zahir maupun penyakit batin. Dan mudah-mudahan channel ini semakin berkembang, buat bikin tambah saya semangat lagi buat memberi tip-tip dan cara-cara untuk mengatasi berbagai penyakit. Oke, yang belum gabung silahkan subscribe dulu, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa juga untuk selalu di share dan di like, biar channel ini tambah rame ya, karena ini channel baru yang sudah menyimak sampai habis. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.